tetapkan. Siapa yang nak mula dulu ni? Rina mulakan dulu. Lebih dekat dengan Rina. Kita akan mensanitasi tangan terlebih dahulu. Begitu juga anda di rumah sentiasa untuk mencuci tangan. Pastikan memakai pelitup muka kalau ingin keluar. Dan jika anda berdepan dengan mana-mana individu, pastikan adanya penjarakan fizikal. Sekurang-kurangnya 1 meter seperti apa yang kami lakukan ketika ini walaupun hanya di dalam studio. Ya, dan sepanjang siaran Rina, kita akan memakai pelitup muka juga dan tidak akan pernah menanggalkannya bagi memastikan kita sama-sama bertanggungjawab membantu negara ini membebaskan Malaysia. Dan hari ini kita bersama dengan tetamu kita secara dalam talian. Ini dia Dr. Haji Azhar Haji Ahmad, pengarah bahagian profesionalisme guru Kementerian Pendidikan Malaysia. Kita hari ini nak berkongsikan satu topik yang saya kira memang sangat penting. Dan bila menyentuh tentang inovasi dan kreativiti guru-guru ini, kita melihat bahawa dalam situasi pandemik COVID-19, proses pengajaran dan pembelajaran di rumah diadakan secara dalam talian. Dan bagaimana sebenarnya doktor boleh perjelaskan kepada kami di sini dan juga kepada penonton-penonton berkenaan dengan penerapan kreativiti dan inovasi dalam proses PDPR yang boleh membantu guru-guru melaksanakan PDP yang memberi impak kepada kemenjadian murid. Silakan doktor. Okay, terima kasih kepada Rina dan juga Nurul dan juga kepada Didik Tuki kerana menjemput kami khususnya bahagian profesionalisme guru untuk bersama dalam sesi sembang didik pada kali ini. Jadi seperti yang kita semua maklum pada ketika ini guru-guru dan juga murid-murid anak-anak pelajar kita sedang mengikuti PDP dalam talian atau lebih dikenali sebagai PDPR. Dan di sini dalam untuk PDPR ni sebenarnya kita melihat guru-guru kita memerlukan pelbagai kemahiran dan juga pengetahuan dan kreativiti dalam menghasilkan bahan-bahan pembelajaran supaya bahan-bahan pembelajaran itu dapat diikuti dengan lebih menarik dan lebih berkesan. Jadi biasanya murid-murid kita dia akan lebih mudahlah kalau sesuatu bahan penggunaan bahan pembelajaran itu dihasilkan dengan menggunakan pelbagai aplikasi digital secara kreatif dan menyeronokkan mereka. Jadi dalam hal ini kalau kita lihat guru-guru kita sebenarnya sedang melakukan pelbagai bahan ataupun usaha untuk menghasilkan bahan-bahan pembelajaran menggunakan pelbagai teknik dan aplikasi sebenarnya untuk memastikan murid-murid kita dapat memberi fokus dan juga akhirnya seterusnya memahami segala kandungan ilmu dan pembelajaran yang cuba disampaikan secara berkesan. Jadi inilah sebenarnya perjuangan guru-guru kita. Dan dalam hal ini untuk menghasilkan bahan-bahan yang menarik, yang berkesan ini sebenarnya memerlukan kreativiti dan juga pelbagai inovasi dalam proses penghasilan bahan-bahan yang digunakan oleh guru-guru supaya mereka dapat menyelesaikan pelbagai isu dan masalah yang dihadapi oleh murid-murid dalam pembelajaran secara maya inilah. Jadi di sinilah kita di Kementerian Pendidikan sentiasa memikirkan pelbagai inisiatif untuk supaya guru-guru kita dapat bekal inovatif dan kreatif dalam melaksanakan PDP ini. Dan di sini kita melihatlah keperluan kepada untuk kita melihat inovasi dan juga aspek inovasi dan kreativiti ini secara lebih mendalam. Itu dia Rina, kalau kita lihat pembudayaan kreativiti dan inovasi itu sangat penting di kalangan warga pendidik agar makin hari makin lama PDPR itu lebih dipermudahkan untuk pengajaran dan juga pembelajaran. Jadi doktor, saya nak bertanya, apakah antara usaha yang dilaksanakan oleh bahagian profesionalisme guru untuk menyemarakkan pembudayaan inovasi dan kreativiti di kalangan warga pendidik? Sebenarnya untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian para penonton, di Kementerian Pendidikan Malaysia ini bahagian profesionalisme guru ini merupakan bahagian yang secara khusus bertanggungjawab terhadap pembangunan profesionalisme
warga-warga pendidik di seluruh negara. Jadi untuk melaksanakan peranan ini, BPG telah membangun satu standard yang kita panggil sebagai standard Guru Malaysia 2.0, di mana dalam standard ini kita menyepadukan di antara elemen etika guru dan juga standard guru yang menjadi panduan kepada guru-guru dalam merancang dan juga melaksanakan pelbagai aktiviti pembangunan profesionalisme keguruan. Jadi pada masa yang sama juga, BPG telah menyediakan satu garis panduan untuk pelaksanaan pemberian mata kredit pembangunan profesionalisme berterusan yang menjadi panduan dan juga galakan kepada guru-guru untuk melaksanakan inovasi sama ada secara individu ataupun secara berkumpulan bagi meningkatkan kreativiti dan juga kualiti diri serta inovasi mereka dalam melaksanakan peranan dan juga tanggungjawab peranan kita. Jadi pada masa yang sama juga, kementerian khususnya BPG sentiasa melibatkan rakan-rakan kita daripada Jabatan Pendidikan Negeri dan juga daripada bahagian-bahagian di Kementerian Pendidikan kita untuk memastikan segala perancangan dan juga pelaksanaan latihan kepada guru-guru ini dapat dilaksanakan untuk meningkatkan pengetahuan guru-guru dan menghasilkan projek-projek inovasi khususnya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dan kita lihat sebenarnya di JPN, di Jabatan-Jabatan Pendidikan Negeri, di pejabat-pejabat di pendidikan daerah di seluruh negara, sebenarnya kita mempunyai ramai guru-guru yang pakar dalam menghasilkan inovasi dan sentiasa membimbing rakan-rakan mereka di daerah dan juga di sekolah-sekolah untuk melaksanakan mengintegrasikan elemen inovasi dan juga kreativiti ini dalam pengajaran dan pembelajaran. Jadi bagi kita mengiktiraf sebenarnya dan meraihkan segala perjuangan dan usaha guru-guru kita menghasilkan pelbagai inovasi dan juga kreativiti ini, maka BPG telah merancang Carnival Kumpulan Inovatif dan Kreatif Profesionalisme Keguruan atau kita panggil KIKPK lah, yang akan dilaksanakan pada bulan September nanti, insyaAllah. Okey, baik doktor. Bila doktor menyentuh tentang bagaimana ingin melihat guru-guru kita ini berinovasi dan berkreativiti ini, ini juga kita nak bawakan pemerhatian kepada penonton berkenaan dengan karnival yang telah pun doktor sebut sebentar tadi, iaitu Karnival Kumpulan Inovatif dan Kreatif Profesionalisme Keguruan KIKPK ini. Doktor, mungkin doktor boleh perjelaskan lebih lanjut berkenaan dengan karnival ini. Silakan. Ya, terima kasih. Karnival, sebenarnya karnival ataupun convention kumpulan inovatif dan kreatif atau selalunya orang kenali sebagai KIK, sebenarnya telah dimulakan, dianjurkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 2015 lagi. Tetapi pada ketika itu, KIK ini lebih memberi tumpuan kepada aspek pengurusan dan juga teknikal. Dan sebelum itu, KIK ini juga dikenali sebagai Kumpulan Meningkatkan Mutu Kerja atau KMK lah. Jadi itu sedikit latar belakang lah kepada KIK ini. Jadi mulai tahun 2021 ini, Kementerian Pendidikan Malaysia ingin memberi fokus kepada penghasilan inovasi dan kreativiti secara khusus melibatkan aspek pengajaran dan pembelajaran yang berkualiti dengan menganjurkan Carnival Kumpulan Inovatif dan Kreatif Profesionalisme Keguruan ini. Jadi Carnival yang akan diadakan pada julung kalinya ini, pada tahun ini, akan melihat kepada penambahbaikan proses kerja sedia ada yang dilakukan oleh guru-guru kita dan juga meneroka idea-idea dan inovasi yang baru khususnya dalam guru-guru kita melaksanakan pengajaran dan pembelajaran atau dalam pendidikan kita lebih sebut sebagai pedagogi lah. Jadi matlamat Carnival ini sebenarnya bertujuan untuk memberi nilai tambah kepada disiplin pendidikan yang dilakukan pada hari ini yang sebenarnya semakin mencabar agar ianya dapat memberi manfaat kepada semua pihak lah.
Dan pada ini berkonsepkan knowledge based dan juga creativity driven. KIPK ini akan dapat menghasilkan pendekatan dan juga inovasi baru dalam penghasilan produk-produk dan juga perkhidmatan pendidikan. Jadi dalam hal ini Kementerian Pendidikan sentiasa menggalakkan warga pendidik di seluruh negara untuk terus membangunkan profesionalisme mereka serta meningkatkan kompetensi dengan mengikut melalui pelbagai aktiviti yang dirancang. Okey, baik doktor, kita nak tahu lebih lanjut tentang KIPK 2021 di RINA dan kita nak tahu juga tentang apa yang doktor katakan tadi, knowledge based dan juga creativity driven. Tapi kita perlu berhenti berehat seketika, kembali lagi selepas ini Sembang Didik, Didik TV KPM. Masih lagi bersama kami dalam Sembang Didik untuk kita bicarakan berkenaan dengan kreativiti dan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran berkualiti, juga menyentuh tentang KIPKK ini. Baik, kita nak tahu lebih lanjut, Yoyo. Okey, soal KIPKK. Tadi doktor ada menyebut tentang knowledge based dan juga creativity driven. Apakah matlamat KPM sebenarnya dalam penganjuran KIPKK tahun 2021 ini, doktor? Ya, terima kasih Nurul dan Rina. KIPK ini secara umumnya dirancang untuk memastikan para pendidik kita dapat membudayakan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran supaya mereka dapat berkarya dan berkreatif untuk menarik minat murid, khususnya dalam melalui APDPA yang mereka laksanakan. Kalau kita lihat di luar sana, sebenarnya guru-guru kita ni ramai yang menghasilkan pelbagai idea kreatif dalam PDP mereka atau dalam proses pengajaran dan pembelajaran mereka. Namun kreativiti dan inovasi yang mereka laksanakan ini jaranglah dikongsikan atau dipaparkan atau dipamerkan bersama dengan umum di pelbagai media ataupun platform. Jadi menerusi Carnival ini, Kementerian Pendidikan Malaysia berhasrat untuk kita dapat mengumpulkan segala pelbagai inovasi yang dihasilkan oleh guru-guru kita supaya dapat dikongsikan dan ditonjolkan kepada rakan-rakan guru yang lain ataupun juga dalam masyarakat umum. Secara khusus, kalau kita lihat matlamat Carnival ini adalah untuk melahirkan lebih ramai warga pendidik yang kreatif dan inovatif serta dapat berkongsi kemahiran dan juga pengetahuan dalam menghasilkan pelbagai inovasi. Pada masa yang sama, kita juga berhasrat untuk menggalakkan sistem dan cara kerja baru serta menjana kemalangan organisasi melalui pendekatan yang lebih kreatif, yang lebih inovatif dan juga penciptaan pelbagai nilai. Dan pada masa yang sama, ia membolehkan warga KPM secara keseluruhannya menghasilkan inovasi bagi meningkatkan profesionalisme mereka secara berterusan. Dan secara juga daripada pelbagai tujuan ini, kita berhasratlah untuk memupuk kerjasama, kolaborasi dalam kalangan warga Kementerian Pendidikan dan juga guru-guru, para pendidik kita mengeratkan perhubungan secara profesional untuk menghasilkan suatu makna dan juga yang memberi manfaat kepada anak-anak pelajar kita khususnya. Baik. Doktor, bila kita menyentuh tentang Carnival ini, pastinya ia juga berserta dengan logonya. Kami di tim Sembang Didik ini sempat-sempatlah mengintai logo yang telah pun orang kata memberi semangatlah juga kepada mereka yang akan menyertai Carnival ini. Kalau tak salah, ada warna hijau, warna kuning, warna putih dan berunsurkan geometri, ya doktor. Mungkin doktor boleh kongsikanlah tentang pemilihan warna dan juga konteks logo kali ini, doktor. Ya, kalau Nurul dan Rina lihat logo yang dihasilkan untuk KIKPK ini, pada pandangan Rina dan juga Nurul lah, agak menarik ke atau macam mana? Saya suka sebab menarik, ringkas dan nampak kukuh. Nampak kreativiti dan juga inovasi yang cuba digambarkan tu, doktor. Nah, itulah kan.
Jadi kalau dalam penyediaan logo ni, sebenarnya warna hijau itu melambangkan kesegaran, satu ya kesegaran dan ketenangan dan juga memberi suatu nilai apa pertumbuhan secara semula jadi. Dan manakala kalau warna kuning ni biasanya ia mewakili sifat atau yang optimistik yang dan juga semangat serta keceriaan lah Jadi kalau reka bentuk apa ni geometrik gitu yang dalam pelbagai dimensi ini sebenarnya kita nak memberi suatu signal lah atau satu petunjuk bahawa konsep keterbukaan kepada kepelbagaian perspektif sudut pandangan dan juga dimensi yang seringkali dikaitkan dengan apa inovasi dan juga kreativiti lah. Jadi dalam konteks karnival yang akan kita laksanakan pada kali ini, logo ini mewakili keterbukaan kreativiti dan juga inovasi kepada sesuatu permasalahan atau isu yang sedang kita hadapi dan kita cuba atasi. Jadi kita haraplah melalui logo ini dan juga karnival ini secara keseluruhannya guru-guru kita khususnya akan dapat menghadapi segala cabaran ini dengan penuh semangat, dengan penuh bertenaga, secara optimis untuk membangun, menyediakan penyelesaian dan terhadap segala cabaran yang sedang kita hadapi lah khususnya dalam konteks pandemik yang kita hadapi pada hari ini. Itu dia, Rina. Kalau doktor dah terangkan ke kita, ada logo, tak lengkaplah kalau ada logo, tidak ada temanya. Jadi doktor, mungkin doktor boleh kongsikan bersama saya dan Rina, juga penonton di rumah ketika ini, apakah tema KIKPK tahun ini dan apakah sasaran KPM bagi penganjuran karnival itu pada tahun ini? Silakan doktor. Okey. Jadi biasanya lah program-program utama seperti ini kita akan memikirkan suatu tema khusus yang akan menjadi central idea kepada penganjuran program ini. Jadi dalam konteks karnival yang kita laksanakan ini, KIKPK ini, kita melihat bahawa isu kualiti di dalam pengajaran dan pembelajaran itu adalah akan apa menjadi isu utama dan menjadi akhirnya menjadi tema kepada pelaksanaan karnival kita pada kali ini. Sebab kita melihat isu pendidikan yang berkualiti ini memang ia akan menjadi suatu titik tolak kepada pembentukan generasi muda kita pada masa akan datang, seperti yang kita nyatakan di dalam Kementerian Pendidikan kita juga, iaitu memberikan pendidikan yang berkualiti akhirnya akan menghasilkan insan yang terdidik dan akan memberi impak kepada kesejahteraan negara kita. Jadi kita masukkan isu kualiti pendidikan ini sebagai tema utama kepada karnival yang kita laksanakan pada kali ini. Dan di situlah kita melihat bertepatan dengan tema ini, kita memilih apa kreativiti dan inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran PDK berkualiti sebagai tema kita. Selain daripada itu, kita daripada selain daripada tema utama ini, kita ada beberapa lagi subtema lah yang kita tengahkan dalam karnival pada kali ini. Iaitu ada 7 subtema kita. Itu yang pertama berkaitan berkaitan dengan sains, teknologi, engineering dan matematik atau lebih dikenali sebagai STEM. Yang kedua, subtema berkaitan dengan inovasi dalam pendidikan bahasa. Yang ketiga, subtema dalam apa technical and vocational education and training atau TVET. Yang keempat, subtema tentang kreativiti dan inovasi dalam pendidikan khas, special education. Yang kelima, yang berkait juga dengan pendidikan awal kanak-kanak, jadi prasekolah apa itu. Jadi kita masukkan sebagai subtema. Yang keenam, subtema berkaitan dengan aplikasi multimedia dan digital dalam PDP. Dan yang akhir sekali, subtemanya adalah teknologi digital dalam PDP. Jadi kalau kita lihat fokus karnival pada kali ini kan bertumpu kepada pelbagai cabang bidang
dalam pengajaran dan pembelajaran ini. Okay. Sebenarnya ia bersesuaianlah dengan situasi yang sedang kita hadapi pada masa ini, dan KPM sebenarnya sentiasa menggalakkan guru-guru kita untuk melaksanakan pelbagai inovasi dan berkongsi hasil inovasi mereka kepada rakan-rakan mereka yang lain seluas yang mungkin. Baik, Doktor, dengan adanya tema dan juga subtema ini, kita percaya bahawa ia mampu untuk dalam pembentukan generasi akan datang. Doktor, sekali lagi kita nak berehat sekejap. Selepas ini ada banyak lagi persoalan yang kita nak ajukan kepada Doktor. Kita dah tahu lebih lanjut berkenaan dengan karnival ini. Pasti ramai yang nak tahu juga pengisiannya, Doktor. Selepas ini, ya. InsyaAllah. Kita berehat sekejap. Kembali lagi dalam Sembang Didik, Didik TV KPM. Jadi Rina, sebentar tadi kita dah tahu apakah logonya. Kita dah tahu apakah temanya. Banyak lagi soalan kita nak tanya kepada doktor, kan Rina? Ya, dan tentunya ramai dalam kalangan penonton, doktor tak sabar nak mengetahui antara pengisian untuk karnival KIKPK ini. Mungkin doktor boleh jelaskan lebih lanjut. Silakan. Ya, sebenarnya apabila kita sebut karnival ini, sebenarnya pengisian utama di dalam karnival ini adalah dalam bentuk pertandingan dalam kalangan warga-warga guru, warga-warga pendidik untuk menghasilkan inovasi yang baharu dan kreatif. Jadi untuk pertandingan ini kita ada dua kategori inovasi yang dipertandingkan dalam KIKPK pada 2021 ini. Iaitu yang pertama, kategori yang pertama adalah inovasi penciptaan, iaitu penciptaan suatu produk yang baru, perkhidmatan atau proses yang baru dan yang belum pernah dilaksanakan lah sebelum ini, sama ada dalam negara dan juga mungkin di luar negara lah. Jadi kategori yang kedua pula ialah inovasi penambahbaikan, iaitu penambahbaikan sesuatu produk atau perkhidmatan atau proses kerja yang sedia ada melalui kaedah yang inovatif agar menjadi lebih berkualiti atau lebih berdaya saing. Jadi selain daripada itu, saya suka juga ingin jelaskan bahawa kriteria, selain daripada kriteria apa utama tadi, kita ada lagi beberapa kriteria yang apa yang kita ambil atau kita pertimbangkan dalam pertandingan ataupun penghasilan projek-projek yang dibentangkan atau dipertandingkan ini. Sub tema atau sub kriteria yang pertama adalah kita akan mempertimbangkan elemen kreativiti dan juga inovasi, iaitu idea-idea baru yang kreatif yang diterjemahkanlah melalui pelbagai penghasilan projek inovatif yang memberi manfaat kepada perkembangan profesionalisme keguruan. Yang kedua, kita mengambil kira juga aspek impak positif yang tinggi dan juga menjulur yang boleh meningkatkan kecekapan, kebekesanan, penjampaian pembelajaran dan juga menepati standard perkhidmatan serta memenuhi ekspektasi lah yang telah ditetapkan oleh kementerian kita. Seterusnya, kita juga mengambil kira dari segi pulangan nilai terbaik, orang kata dalam bahasa ekonomi sebut value for money lah. Tapi dalam konteks kita ni, kita lebih melihat kepada aspek penjimatan kos melalui apa pengoptimuman mengoptimumkan penggunaan sumber dan juga pencanaan idea serta meningkatkan keberhasilan. Dan seterusnya, yang keempat adalah elemen replikasi. Ya, replikasi ini merujuk kepada projek-projek yang berpotensi untuk diadaptasi atau diubah suai secara langsung atau secara tidak langsung mengikut keperluan dalam yang dalam sistem pendidikan kita lah di negara kita. Selain daripada itu, agenda replikasi ini perlu diambil kira pada peringkat penghasilan sesuatu projek sebagai langkah awal untuk pengembangan potensi sesuatu projek itu sama ada boleh pergi jauh lagi ke atau tidak. Dan yang akhir sekali adalah dari segi pengkomersialan.
Lepas tu penciptaan dan juga pencapaian dan nilai baharu yang boleh dihasilkan dalam sistem pendidikan ini, yang berupaya untuk memiliki nilai daya saing sama di pasaran dan juga mampu menjana pendapatan. Jadi sebahagian projek-projek inovasi dan juga kreativiti ini mungkin ada boleh dipasarkan di peringkat dalam negara atau juga mungkin di peringkat antarabangsa. Jadi doktor, tadi doktor ada sebut tentang kriteria. Kriteria antaranya tadi penciptaan dan juga penambahbaikan. Saya kira apa juga penyertaan ini perlulah memberi nilai tambah kepada pengajaran dan pembelajaran sedia ada. Saya tertanya-tanya doktor, adakah bila kita kata pertandingan Irina, pertandingan ini diadakan secara individu atau berkumpulan? Ramai juga yang bertanya soalan yang samalah. Sebenarnya sebelum kita mula memperkenalkan, melontarkan idea tentang KIKPK ini. Jadi dalam pelaksanaan KIKPK yang akan kita laksanakan ini, penyertaannya dalam dilihat daripada dua bentuk lah. Iaitu KIK kita yang pertama kita panggil KIK Prima atau primer. Jadi KIK primer ini sebenarnya merujuk kepada sekumpulan ahli-ahli yang terdiri daripada sekurang-kurangnya 2 orang tetapi tidak lebih daripada 10 orang daripada bahagian atau jabatan atau sekolah yang samalah yang sama untuk melaksanakan projek KIK mereka. Itu yang pertama. Yang kedua adalah bentuk KIK hybrid. Di mana hybrid ini adalah satu kumpulan ahli yang terdiri daripada 2 hingga 10 orang lah, seperti tadi juga yang datang daripada pelbagai fungsi ataupun institusi daripada bahagian yang berbeza, sekolah yang berlainan, yang bekerjasama untuk melaksanakan projek KIK yang melibatkan isu-isu ataupun inovasi yang mereka lihat ada kepentingan bersama untuk diselesaikan. Jadi kita juga ada syarat-syarat yang telah kita tetapkan dalam penyertaan untuk pertandingan ini. Antaranya ialah penyertaan ini adalah terbuka kepada semua guru, pensyarah, pemimpin pendidikan, pegawai daripada bahagian-bahagian di kementerian dan juga daripada kita, daripada kolej, matrikulasi, daripada sekolah-sekolah kita lah. Itu yang pertama. Yang kedua, projek-projek yang disertai ini hendaklah merupakan projek yang telah selesai dijalankan sebelum tarikh akhir penyerahan dokumentasi projek kepada pihak urus sedia penganjur lah. Jadi bukan yang peringkat awal-awal lagi tak boleh lah. Kena dah selesai complete cycle dia lah. Yang ketiga, projek KIK yang dikemukakan ini juga merupakan projek yang belum pernah dipersembahkan dalam mana-mana peringkat pertandingan KIK di peringkat negeri ke, peringkat kebangsaan ke atau peringkat antarabangsa ke. Dan yang akhir sekali adalah projek yang dihasilkan ini mestilah merupakan projek yang baru dan juga terkini lah. Jadi ini di antara syarat-syarat yang kita letakkan dalam carnival ini. Pastinya ramai dalam kalangan guru-guru, pensyarah dan juga warga Kementerian Pendidikan sendiri melihat ia sebagai satu cabaran baharu untuk mereka lebih berinovasi dan berkreativiti. Doktor, kita nak berehat sekali lagi dan pastinya selepas ini kita nak bawakan lebih lanjut perbincangan kita berkenaan dengan topik ini. Boleh ya, Doktor? InsyaAllah, boleh. Okey, kita berehat sekejap, kembali lagi selepas ini dalam Sembang Didik.